lawan di pastikan satu anda cukup satu. Oh si akhirnya kena kayak mulai kita nih. Nah ini lepas ke sini. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk melintasi batas antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Kali ini aku sedang dalam perjalanan dari arah kota Solo menuju ke Magelang. Jadi aku lewat tol Bawen ya, dari Solo, dari Kartasura, kemudian nanti keluar di Bawen. Kenapa nggak lewat Jogja agar lebih cepat ya, jadi lewat tol. Nah nanti ini aku sudah sampai di gerbang tolnya. Ternyata harga tolnya dari Kartasura ke Bawen adalah 70 ribuan. Nah ini adalah pintu keluar di Bawen ya, di Semarang yang dekat dengan terminal Bawen. Dulu kalau kalian sering lihat video bukan aku naik Transjateng, itu turun di terminal Bawen tapi nggak aku rekam ya. Sekarang ini kita melewati Ambarawa, jadi kita lewat Ambarawa, lewat nanti apa namanya Rawapening. Dari Ambarawa kemudian nanti kita akan lewat wilayah Kecamatan Jambu di Semarang. Ini adalah kecamatan terakhir di Semarang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung. Dibandingkan dengan perbatasan sebelumnya, itu kan ketika kita melewati jalan akan masuk ke wilayah Kabupaten Baru. Maksudnya ada dua kabupaten yang saling berbatasan. Tapi di video kali ini kita akan melewati tiga kabupaten ya. Jadi antara Semarang, Temanggung dengan Magelang itu perbatasannya sangat dekat sekali. Jadi nanti kita akan masuk wilayah Kecamatan Pringsurat yang masuk wilayah Temanggung. Tapi di sebelah kiri jalan, di beberapa bagian kiri jalan itu kalau nggak salah adalah wilayah Kecamatan Gerabak yang masuk Kabupaten Magelang. Jadi bisa dipahami ya, nanti kita akan masuk batas tubuhnya itu masuk wilayah Kabupaten Temanggung yang ini. Nah kemudian nanti di sebelah kanan jalan itu adalah wilayah Kabupaten Temanggung, yakni Kecamatan Pringsurat. Sedangkan di sebelah kiri jalan itu adalah wilayah Kecamatan Gerabak Kabupaten Magelang. Bagi kalian yang tinggal di Temanggung atau Magelang, kalau ada yang salah silahkan komentar ya. Karena ketika aku lewat itu aku melihat tulisan-tulisan ya, ada SMA, ada kantor polisi. Di sebelah kanan itu tulisannya adalah Pringsurat Temanggung. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah tulisannya Gerabak Magelang. Itu cukup asik sekali. Pembagiannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu kan di sebelah sini ya, di sebelah kanan foto itu adalah Kecamatan Gerabak, tapi kalau di videonya sebelah kiri ya. Sedangkan yang di sebelah kiri foto itu adalah wilayah Kecamatan Pringsurat masuk Temanggung. Kalau di video itu di sebelah kanan. Jadi kalau kalian ke
sini itu jangan bingung ya, pokoknya kita itu dari Semarang tapi batasnya itu memang masuk wilayah Temanggung. Nah tapi di sebelah kiri jalan itu adalah wilayah Magelang. Nanti di video selanjutnya ada batas lagi antara Temanggung dengan Magelang, sehingga sudah semua wilayah yang tak lalui ya jalannya itu sudah masuk Magelang. Kalau nggak salah namanya Kecamatan Secang. Sama dengan di daerah Ambarawa dan daerah Bawen tadi, kontur jalannya juga cukup berliku ya. Jadi di sini juga berliku jalannya, cuma nggak terlalu ekstrim, sudah cukup lebar dan cukup mulus jalannya menurutku lo ya, dibandingkan yang daerah Wonogiri. Aku nggak tahu kenapa kok daerah Jawa Tengah bagian selatan itu jalannya kok banyak yang rusak ya, sementara di Jawa Tengah bagian tengah dan utara itu sudah mulai bagus. Nanti kita bandingkan lagi ketika masuk wilayah Magelang, itu cukup bagus jalannya. Nah, jalan yang tak lalui ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara kota Semarang dengan Yogyakarta. Jadi kalau kalian naik bus dari Semarang ke Jogja itu pasti lewat sini atau sebaliknya, tapi tentu melewati Magelang dulu. Dulu aku pernah naik dari Jogja ke Magelang, kemudian pernah juga dari Semarang ke Magelang. Nah sekarang nanti ini ketika aku naik mobil ini ya, itu full dari Semarang sampai ke Magelangnya. Makanya kalian akan sering melihat bus-bus antar kota dalam provinsi itu yang melewati jalan ini. Kalau kalian dari arah Semarang, kalian bisa naik di Terminal Bayangan Sukun seperti video yang pernah aku buat dulu. Melewati jalan seperti ini, kalau kita itu melihat pemandangan sekitar juga bisa sekalian belajar geografi ya, karena tidak semua wilayah atau tempat itu berbatasan langsung ya, jadi full jalan itu, tapi kadang juga di sebelah kiri itu masuk mana, kanan masuk mana, seperti di Demak sama Grobogan ketika aku naik Transjateng dulu ya, di Api Abadi Merapen itu sebelah kiri jalan masuk wilayah Demak, sebelah kanan masuk wilayah Grobogan. Jadi nggak semuanya full ya, itu masuk suatu wilayah kabupaten tertentu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dari perbatasan antara Temanggung,
kemudian Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sendiri. Sekian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.